إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu dhalalatin fin nar. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang masalah syubhat atau syubhat. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari dialog sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan kaum Khawarij. Di mana nanti kita akan melihat beberapa syubhat yang dilontarkan atau yang dimiliki oleh orang-orang Khawarij sehingga mereka melakukan penyimpangan, dan penyimpangan mereka bukanlah penyimpangan biasa atau penyimpangan ringan, melainkan penyimpangan yang sangat fatal, yang sangat berbahaya. Di antara penyimpangan yang mereka lakukanlah mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Para ahli sejarah mencatat dialog Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan mereka, dan dalam dialog ini kita akan mengambil banyak sekali pelajaran. Pertama, kita akan melihat kepiawaian Ibnu Abbas dalam melakukan dialog dengan orang-orang yang sangat berseberangan. Melakukan dialog dengan orang-orang yang sangat berseberangan dengan
mayoritas kaum muslimin. Dialog dengan orang-orang yang barakallahu fika. Dengan orang-orang yang melakukan penyimpangan yang sangat besar. Dan nanti kita akan melihat. Jadi Pak Taufik, tema kita pagi ini adalah Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, bapak-bapak yang baru datang, tema kita pagi ini adalah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari dialog sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bernama Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan kaum Khawarij. Saya jelaskan terlebih dahulu, Ibnu Abbas adalah sahabat yang luar biasa. Imamul Mufassirin, Imam ahli tafsir. Ini para ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran kembali kepada Ibnu Abbas. Ahli tafsir, ahli fikih yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Ibnu Abbas. Doa beliau, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ya Allah, faqihu fiddin, jadikanlah Ibnu Abbas sebagai faqih dalam agama. Faqih artinya alim. Faqih, alim, ahli, berilmu. Kemudian yang kedua, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada beliau at-ta'wil. Ta'wil artinya tafsir. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas, pertama agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seorang ulama, seorang alim. Yang kedua, sebagai ahli tafsir. Ternyata, dan memang ternyata kemudian ya, Ibnu Abbas menjadi seorang yang sangat ahli dalam masalah agama. Kemudian yang kedua, menjadi rujukan dalam bidang tafsir. Dalam dialog ini nanti kita akan melihat kepiawaian Ibnu Abbas dalam berdialog, dengan berdialog orang yang berseberangan dengan mayoritas kaum muslimin, orang yang melakukan penyimpangan yang sangat besar. Jadi ternyata bisa, Pak. Kita bisa berdialog dengan orang yang pahamnya 180 derajat berbeda dengan kita. Ya. Jadi dialog itu bisa dilakukan. Kita tidak boleh berputus asa, asal orang yang berseberangan dengan kita ini mau diajak dialog. Kalau enggak mau diajak dialog ya enggak bisa. Sejak awal enggak mau, ya. Baik. Ibnu Abbas bercerita ketika orang-orang Khawariyah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mereka mengisolir diri di sebuah kamp. Nah, ini yang pertama, Pak, ya. Orang-orang Khawariyah itu orang-orang Khawarij. Mereka melakukan pembangkangan terhadap pemerintah. Ini ciri pertama, Pak. Ciri pertama dari orang Khawarij adalah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah. Siapa saja yang melakukan pembangkangan
terhadap pemerintah yang sah, maka dia paling tidak terinspirasi ya, untuk tidak langsung ditunjuk hidungnya ente khawarij. Paling tidak dia terinspirasi oleh pemikiran khawarij yang berbahaya. Harus sunnah wal jamaah sam'an wa ta'atan kepada penguasa muslim, taat dan taat, tunduk dan patuh kepada pemerintah Islam muslim. Terima kasih. Silakan. Misalnya disebut non kawan tadi non muslim, ini gimana Pak? Apa kita ikuti pemerintahnya yang kalau yang non muslim khawarijnya apa kamu? Kan pemerintah atau pemerintahnya? Pemerintahnya. Ya. Kalau khawarijnya sudah tangkap saya. Iya, kita katakan pemerintah muslim, Pak. Bukan pemerintah kafir. Kalau kita panjang dia mendirikan sholat. Iya. Nah, yang sangat penting untuk kita pahami adalah pemerintah muslim itu seperti apa? Apa definisinya? Pemerintah muslim atau penguasa muslim adalah pemerintah yang memerintah negara Islam. Tentu dia seorang muslim. Nah, sekarang negara Islam itu apa? Gitu lagi ya. Ini penting, Pak. Negara Islam adalah sebuah negara yang di dalamnya kaum muslimin bebas dan leluasa menampakkan syiar-syiar Islam. Di antara syiar Islam yang sangat penting adalah satu, sholat berjamaah. Yang kedua, sholat Jumat. Yang ketiga, sholat Id, haji dan lain sebagainya. Nanti Indonesia masuk. Indonesia tidak diragukan lagi adalah negara Islam. Bahkan umat Islam di seluruh dunia sepakat bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Saudi Arabia kalah, Mesir kalah. Jumlah penduduk Indonesia itu Mesir, Pak ya. Mesir itu tertulis di undang-undang dasarnya. Enggak tahu undang-undang 45 atau 4 berapa. Undang-undang 66. Yang jelas, Pak. Yang jelas Mesir di undang-undang dasarnya tertulis agama resmi negara adalah Islam. Agama resmi negara ad-dinur rasmi lid-daulah wal Islam. Agama resmi negara adalah Islam. Ini Mesir ini, Pak. Indonesia kan tidak, ya. Indonesia dengan 7 kalimat aja udah gonjang-ganjing ya. Indonesia gak berani itu. Di Mesir negara resmi agama resmi negara adalah Islam. Namun demikian masih kalah dengan Indonesia. Indonesia negara Islam terbesar di dunia. Terima kasih. Silakan. Di Mesir banyak masuk resmi yang agama Islam, ya, resmi. Apa tadi? Agama resmi negara. Resmi. Tapi di situ beberapa agama tercampur dan gimana? Kan banyak Syiah, ada Sufi, ada Sunni, ada dan lain-lain. Ini gimana? Ketika negara tersebut menyatakan sebagai negara, sebagai agama resminya negara agama Islam, ya tidak menafikan, tidak harus dia menafikan agama-agama lain selain Islam atau keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam itu sendiri, ya. Karena konsep sebuah negara di dalam Islam, Islam memiliki konsep atau prinsip bahwa Islam tidak pernah memaksa pemeluk agama lain untuk masuk Islam, la ikraha fid din. Ya. Jadi kalau kita umpamanya kaum muslimin sepakat mendirikan sebuah negara, kemudian kita umat Islam tidak boleh, Pak, memaksa umat-umat lain ya, agama apapun selain Islam untuk masuk ke agama kita, nggak boleh. Jadi manusia itu dibiarkan dengan
pikiran mereka masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman, berimanlah, maka barang siapa mau kafir, kafirlah. Tidak boleh dipaksa. Kewajiban kita berdakwah, menyampaikan. Masalah mereka menerima atau tidak itu bukan urusan kita, dan tidak boleh sama sekali memaksa. Di Mesir, Pak, itu ada kaum Kristen namanya Kipti. Ya, dibiarkan mereka bebas. Mesir. Nah, jadi kembali kepada masalah negara Islam, Pak, ya. Negara Islam adalah negara yang di dalamnya umat Islam bebas dan leluasa menampakkan syiar-syiar Islam. Azan, salat berjamaah, salat Jumat, salat Id, ya. Indonesia bukan saja kita bebas, Pak. Bahkan orang Indonesia ini baik daripada Mesir dulu, zaman Husni Mubarak. Dulu di Mesir, Pak, nggak boleh. Ini orang nggak berani, Pak, benar jenggot. Ya, karena kalau jenggotan, ya, nggak teroris. Nah, sekarang kan udah baik, ya, bagus, Pak. Zaman Husni Mubarak. Berarti ya, bisa disuruh-suruh, ya. Ini hanya mempersalahkan bahwa ini akibat dari kita terlalu banyak dicekoki dengan pengetahuan-pengetahuan orang-orang kafir. Memang disitunya menyambat negara langsung kan, seperti Amerika yang gencar melakukan propaganda, Eropa dan sebagainya. Artinya di sini ada bahwa istilahnya tuh kita belum sempurna negara kita ini Islam. Kalau umpamanya kita sendiri belum bisa, justru malah yang lebih ironis lagi semakin dijauhkan dengan spirit Islam. Nah, artinya ini melihat bahwa Indonesia ini hanya secara de facto-nya aja Islam, de jure-nya semakin jauh, bukan? De facto artinya bahwa di sini hanya sebuah kenyataan penduduk mayoritas Islam, kemudian negaranya besar, tetapi jujurnya ketentuan-ketentuan hukumnya sama sekali tidak mengacu kepada hukum Islam. Nah, artinya di sini memang bisa menjadi sebuah perdebatan bahwa negaranya negara Islam ini masih sebuah tanda tanya teorinya, ya kan? Bagaimana yang dimaksud dengan negara Islam? Hanya saja mungkin yang perlu menyadari bahwa di sini sepanjang pemerintahan itu atau penguasanya masih mendirikan sholat, maka tidak diperbolehkan oleh Rasulullah untuk melakukan peperangan terhadap penguasa itu. Nah, di sini cuma berarti di sini pemberontakan, kan? Nah, pemberontakan bisa dengan cara bom atau teror atau angkat senjata dan lain sebagainya. Kalau umpamanya kita ibaratnya membuat sebuah kritikan, masukan kepada pemerintah, mungkin sah-sah aja. Atau sedikit agak berseberangan, sepanjang itu tidak membuat sebuah kemudaratan, kira-kira ada masalah aja, Pak Ustaz. Mungkin itu pendapat kita, kan? Nah, artinya di sini bahwa yang perlu ditegaskan kepada kita ini, dan ulun sepakat bahwa Islam di Indonesia ini semakin dijauhkan dengan umatnya, gitu loh. Apakah tetap masih bisa dipertahankan bahwa kita ini sebagai negara Islam sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an itu, Pak Ustaz, yang mungkin jadi pertanyaan. Terima kasih. Silakan Pak Taufik, tanggapannya. Mungkin gini ya, selama di Indonesia itu amar ma'ruf nahi munkar masih terbuka luas, kan kita dalam berdakwah, insyaallah walaupun dimusuhi, ya, ya kan? Amar ma'ruf nahi munkar masih terbuka luas walaupun dimusuhi. Nah, iya. Iya. Kita menurut amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian masalah tadi itu adanya bom apa itu, ya. Itu kalau saya tidak setuju. Kenapa? Yang terkena ini belum tentu orang yang bersalah. Dan ya, padahal kalau nggak salah, ya, satu seseorang membunuh seseorang tanpa alasan, Pak Taufik, sebentar. Ini bukan permasalahannya kita melakukan peperangan, kan? Kita tidak melakukan apa-apa. Ini Pak, yang kan selama ini diduga kelompoknya Pak Asir itu yang melakukan berbagai apa
tindakan terorisme. Tindakan-tindakan itu diduga kan Pak Basir ikut mensupport istilah. Nah itulah propaganda dari Amerika, propaganda dari pemerintah, kita terjebak akhirnya akan ikut memvonis Abu Bakar Basir adalah pelaku teror. Seolah-olah ya, walaupun iya, itu kan nggak bisa. Nah, cuma yang dilakukan oleh murid-murid beliau kan, ini kan anggapannya murid beliau yang ekstrim lah, tanpa dia lakukan apa yang diceramahkan. Tapi yang jelas yang murid-murid beliau kan ada yang melakukan kompor itu. Padahal saya masih ingat ceramahnya almarhum Pak ini, Pak Arifin. Seseorang membunuh orang lain tanpa alasan, ya, walaupun itu orang kafir, tapi nggak ada alasan kita ya. Itu asalnya sudah ketat. Apalagi yang terbunuh ini orang muslim juga. Nah, persoalannya bukan di situ, Pak Taufik. Kita berbicara masalah konsep negara. Ya, betul. Kan? Apakah Indonesia ini masih bisa dikategorikan sebagai negara Islam apabila kita mengacu secara murni apa yang disebut dalam Al-Qur'an, gitu? Nah kalau itu memang ya sebagai kalimat kata kuncinya tadi kan barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah kan itu kata kuncinya. Ah iya betul. Cuma jadi bukan masalah hukum Allah ini yang memang lebih ini ya, mungkin yang bisa kita lakukan adalah apa yang jadi syariat kita sehari-hari. Tapi kalau yang masalah hukum-hukum yang sifatnya kata kasamkan itu, kalau mencuri harus dipotong kan, hukum kisos-kisos itu kan. Nah ini memang kita tidak ini yang lebih ekstrimnya begini Pak Topik ya. Yang lebih ekstrimnya kita masih menggunakan hukum-hukum kolonial peninggalan orang kafir gitu. Ya, itu yang ngerinya di situ gitu loh. Jadi semakin jauh lagi seperti Mami ambil contoh perkembangan yang terakhir tentang undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kekerasan dalam rumah tangga itu konsepnya jelas sekali bahwa itu nampak sekali bahwa apa namanya feminisme, sekulerisme itu sangat kental, tidak ada lagi Islam. Perempuan itu memiliki hak mutlak untuk menolak suaminya apabila ingin menghindari dari berbuat asmara, namanya kan. Itu jelas sekali, Pak Robek. Kemudian banyak lagi yang istilahnya kita bisa ditafsirkan bahwa umpamanya kita memukul begini aja istri tidak setuju itu penganiayaan. Nah, kita mendidik anak aja umpamanya kita jewer kupingnya. Ya, ada yang keberatan itu sudah penganiayaan. Kalau itu yang salah itu yang membuat hukum-hukum itu. Nah, jadi kalau kita gini Pak, itulah. Kalau masalah yang tadi itu ya kembali ke maksudnya gini. Kita menerapkan dalam misalnya sekarang tentang rumah tangga ya, kita coba untuk menanamkan sesuai dengan syarat agama kita sendiri. Saya kemarin ada dapat ini ya, alangkah indahnya ya seorang suami pulang dari kerja itu dicium tangannya, itu kata beliau Ustadz itu sama dengan mencium hajar aswad. Betul nggak Pak Ustadz, ada nggak ada dalilnya? Nah, nggak tahu saya. Tidak tolong juga ini coba. Yang istri memberikan bikin itu Muhammad Nur Iskandar Pak, saya kebetulan kita TV One dan siang itu. Nah itu Pak, ini dasarnya istri mencium tangan suami kerja, ya. Keutamanya sama dengan mencium jeruk aswad gitu ya. Iya, insyaallah. Nah, saya enggak tahu. Saya baru mendengar nih. Enggak yang perlu kita sepakati terlebih dahulu adalah pengertian negara Islam. Pak. Para ulama telah sepakat, para ulama Pak. Ya. Para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah hadis yang bunyi begini Pak, maknanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu peperangan ya di sebuah negeri,
ya. Kemudian beliau mendengar azan di negeri tersebut, maka beliau memerintahkan pasukan untuk berhenti, tidak meneruskan penyerangan. Jadi dan hadis-hadis lain yang kemudian para ulama sepakat, ulama sepakat. Ini kalau sudah ulama sepakat, Pak, kita tidak ada celah untuk berbeda mestinya. Apabila ulama sepakat, tidak ada celah bagi kaum muslimin untuk berbeda pendapat. Nah, kita khawatir yang berbeda pendapat ini nanti masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul," barang siapa yang menentang rasul, "wa yattabi ghaira sabilil mu'minin," dan mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman, "nuwallihi ma tawalla," kami biarkan mereka terombang-ambing, "wa nuslihi jahannam," dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda," barang siapa yang menentang rasul padahal hidayah itu sudah jelas baginya, dan mengikuti bukan jalan orang-orang beriman, mereka akan kami biarkan terombang-ambing dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahannam sejelek-jelek jalan. Jadi apabila kaum ulama telah sepakat, tidak ada celah bagi kita untuk keluar atau berbeda dengan dengan kesepakatan para ulama tersebut. Ulama sepakat bahwa apabila di sebuah negeri kaum muslimin bebas leluasa menampakkan syiar-syiar agama mereka, syiar-syiar Islam berupa azan, sholat berjamaah, sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat Id, haji dan lain sebagainya, ini semua syiar-syiar Islam sangat besar, maka negeri tersebut adalah negara Islam walaupun penguasanya berbuat maksiat, walaupun di negara tersebut tidak sepenuhnya, ya, tidak sepenuhnya syariat Islam itu diberlakukan. Artinya mungkin hukum-hukum jahiliyah, katakanlah begitu, masih mendominasi, tapi umat Islam diberikan keleluasaan, kebebasan untuk melaksanakan atau menampakkan syiar-syiar agama mereka, maka negeri tersebut disebut sebagai negeri Islam. Pada saat itu, maka nanti, Pak, nanti pada saat itu sebagai konsekuensi logisnya adalah umat Islam satu, wajib taat dan tunduk kepada penguasa tersebut. Yang kedua, kaum muslimin haram melakukan pembangkangan, makar dan pemberontakan. Tidak boleh sama sekali. Gimana dengan selama mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf? Tapi apabila mereka memerintahkan kepada maksiat, kita tidak boleh taat. Umpamanya kaum muslimah kita dilarang memakai jilbab, tidak boleh taat. Ya. Kita dilarang melakukan hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita, tidak boleh taat. Tapi selama mereka memerintahkan kepada yang baik-baik, ya. Di Indonesia kan banyak banget peraturan pemerintah yang apa namanya, yang sangat baik, yang maslahatnya itu kembali kepada kita juga. Contoh kewajiban umpamanya mentaati peraturan lalu lintas, kan untuk kita juga. Kewajiban memiliki KTP, kewajiban memiliki surat nikah dan sebagainya, peraturan itu pemerintah semua yang buat. Sudah, mungkin tadi apa topik dalam maksud ini dulu itu anak sekolah nggak boleh berjilbab, sekarang bebas. Alhamdulillah, barokah. Ya. Tapi Pak Agus Rumbang pernah melarang orang berjilbab. Kan dulu ya. Waktu dia jadi kepala sekolah lain lagi. Kalau nggak diributin sama EPI, kalau nggak diributin buang EPI nggak? Rame lo. Kalau saya lihat di Surabaya, zaman saya dulu banyak teman, ya waktu di SMA itu pakai rok itu sudah ini aja, tapi sekarang itu rata-rata udah di bawah. Saya ingat di SMA 2 itu udah, walaupun nggak pakai jilbab ya, tapi nggak pakai jilbab, tapi paling tiga itu dia udah pakai rok itu ini. Kalau dulu zaman saya tuh biasa dia pakai rok mini. Berarti kalau pakai rok tuh perempuan lah,
Nah iya. Laki-laki bencong. Ada ya pakai rok. Ya, oh, silakan lagi. Paling tidak itu ya Imam Syafi'i logat Syafi'iyah. Iya. Syafi'iyah itu kan termasuk kaum nasihin gitu kan. Kesimpulan di hatinya. Ponis. Ponis organisasi. Pasalnya ada aja juga buat nadiin tuh loh, kata berkibat pada Imam Syafi'i kan bisa ada. Mayoritasnya. Ya, Syafi'iyah itu maksudnya nisbah pak itu pak. Syafi'iyah itu nisbah. Nisbah kepada Imam Syafi'i. Artinya orang yang menghubungkan diri kepada Imam Syafi'i ya. Nah, itu namanya Syafi'iyah. Kalau orang dari mazhab Maliki, Malikiyah. Hambali, Hanabilah. Ya. Kalau Hanafi, Hanafiyah atau Ahnaf. Pertanyaannya apakah kaum Nahdiyin termasuk Syafi'iyah? Ya kalau mereka menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i, kami fanatik kepada Imam Syafi'i, kami cinta sekali kepada Imam Syafi'i. Bisa saja disebut mereka Syafi'iyah. Baik, kita teruskan Pak ya. Jadi tadi ciri pertama dari apa namanya? Bukan, sebenarnya bukan ciri pertama nih ya, artinya salah satu ciri. Kalau ciri-ciri yang sangat menonjol dari orang Khawarij itu adalah mengkafirkan. Nah itu. Mengkafirkan orang yang tidak sejalan dengan mereka. Dan yang berada di garis terdepan adalah para penguasa. Tadi Pak Ansari menyinggung sebuah ayat. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka bla bla bla. Sekarang bla 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 tiga Pak Quran sebutkan. Kafir, zalim, fasik. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan maka dia kafir, zalim, fasik. Tidak sedikit orang yang salah paham terhadap ayat ini. Ibn Abbas yang sedang kita bicarakan meluruskan pemahaman sebagian orang yang terburu-buru memvonis si A, si B, si C kafir karena dia tidak berhukum dengan Al-Quran.